Assalamualaikum Bunda. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Hijaberstek. Nah, kali ini kita mau nge-review bahan jenis satin. Dan untuk jenis satin ini banyak banget loh Bun. Kita mau nge-review bahan Amadiusil. Sebelum menonton, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng di bawah ini ya, biar dapat notifikasi dari kita. Nah, kain amadisil ini salah satu jenis kain satin. Apa sih kain satin itu? Nah, kain satin adalah kain yang terbuat dari serat buatan seperti polyester, sedangkan sutra terbuat dari serat alami. Kain amadisil ini salah satu jenis satin yang berbeda dari satin lainnya. Memiliki tekstur kringkel di permukaannya, tetapi ketika diraba, dia teksturnya tetap halus dan lembut. Karakteristik amadiusil ini, karena termasuk jenis satin, jadi terlihat lebih glossy dan licin. Nah, kalau dipakai, tampak terlihat lebih mewah dan feminin. Dan kalau diraba, ini sangat licin, lembut, dan halus. Dan serat rapat, tidak menerawang. Kain ini cocok banget nih Bun, buat baju ke pesta dengan dikombinasikan dengan brokat, tulle, dan bisa dijadikan juga hijab segi empat, rok, celana, outer, gamis, tunik, dan lain-lain. Ada warna apa aja sih? Nah, untuk warnanya banyak banget nih Bun. Nah, ini cantik-cantik banget. Kita ada 25 warna. Salah satunya kita ada warna broken white, ada warna mint, ada warna coffee milk, ada peach, kita juga ada warna goldnya, nah ada navy dan juga black. Nah ini cantik-cantik banget kan Bun? Terlihat sangat mewah dan cocok banget buat berbagai macam produk fashion. Nah buat Bunda yang mau order, kita ada beberapa marketplace. Ada Lazada, ada Shopee, ada Tokopedia, ada TikTok Shop, dan ada JDID. Nah, Bunda juga bisa hubungi admin di nomor 0812-116-3094. Sekian review kain amadisil ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, kontak WA berikut aja ya Bun. Untuk produk yang ready, bisa dicek di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Cari aja nama tokonya Hijaberstek.